Ini bantuan dari PT Sumarekon. Sumarekon Kabupaten Tangerang sejumlah 1000 paket ya, 1000 paket sembako, antara lain isinya adalah beras, santan, cheese, kecap, terus juga minyak, mie, gula. Jadi ada 6 jenis sembako di situ ya, dan Sumarekon kepada kita, kepada masyarakat pastinya nanti melalui pemerintah daerah ya. Ini merupakan bagian daripada CSR Sumarekon yang membantu masyarakat dalam rangka untuk kepentingan kita membantu masyarakat nanti apabila ada bencana. Yang saat ini kan sekarang sedang kita bencana pandemi COVID, terus juga sudah musim penghujan sudah mulai rutin juga gitu kan. Nah ini bagian yang harus kita jalankan sehubungan dengan adanya atensi dari Sumarekon ya kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Nanti akan kita simpan dan nanti kita akan distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Kita mendukung pemerintah dalam hal ini menanggulangi masalah pandemi, Pak. Jadi kiranya bisa dengan bantuan ini tetap dengan pemerintah itu kita bisa bersinergi baik. Dalam hal ini kita memberikan paket sembako dalam jumlah 1000 paket, Pak.